Pasti udah kepikiran macem-macem kan kalau periksa pakai BPJS di rumah sakit? Kalau sahabat periksa di rumah sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, nggak perlu worry karena cuma tinggal mantengin HP doang. Sebelum melakukan verifikasi, pastikan ketuk check-in pada aplikasi mobile JKN ya. Anda dapat memilih menu pendaftaran pelayanan antrean, pilih vaskes rujukan tingkat lanjut, lalu pilih rujukan yang dituju. Anda akan mendapatkan nomor antrean dan klik check-in sebelum verifikasi pendaftaran. Bagi Anda yang sudah melakukan booking melalui aplikasi Dr. Unska Mobile, Anda dapat segera menuju rumah sakit 1 jam sebelum pemeriksaan dan verifikasi menggunakan mesin APM atau anjungan pendaftaran mandiri. Pilih scan QR atau kode booking dengan scan QR code atau input nomor booking pendaftaran. Selanjutnya, Anda dapat melakukan scan sidik jari. Jika verifikasi berhasil, tunggu beberapa saat hingga struk keluar. Jangan sampai hilang ya. Anda langsung dapat menuju ruang tunggu poli. Jangan khawatir, Anda akan mendapatkan notifikasi melalui WhatsApp jika pelayanan praktek dokter sudah dibuka. Setelah melakukan pemeriksaan, Anda dapat scan barcode dari struk pendaftaran untuk pengambilan obat. Scan barcode struk pengambilan obat farmasi, pilih JKN. Bagi Anda yang ingin menggunakan LAO atau layanan antar obat, pilih LAO. Lakukan verifikasi nomor WhatsApp yang aktif. Jika sudah sesuai, maka Anda akan mendapatkan nomor antrian pengambilan obat. Silakan menuju ruang tunggu farmasi dan memperhatikan display antrian. Gak perlu bingung lagi, karena Anda akan mendapatkan notifikasi WhatsApp jika perlu melengkapi dokumen maupun mengambil obat pada loket yang tercantum. Anda dapat menuju loket yang tercantum untuk pengambilan obat dan bagi Anda yang menghendaki LAO, dapat verifikasi pengiriman obat lalu menunggu obat Anda sampai di rumah. Tuh, praktis banget kan? Yuk periksa di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Salam Gemati!